Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Daniza daripada bahagian penyelidikan dan dokumentasi Jabatan Muzium Malaysia bersiaran secara FB Live dalam program Bicara Kurator Siri 6 untuk tahun 2020. Sedikit info tentang program Bicara Kurator JMM ini. Ini merupakan siri yang ke-6 bagi tahun 2020 ini. Semua tahu disebabkan COVID-19, jadi program bicara kita diadakan secara atas talian. Jadi untuk program kali ini, kita telah menampil 5 siri sebelum ini, kita telah menampilkan 5 orang kurator dari bahagian dari Jabatan Muzium Malaysia untuk membentangkan hasil penyelidikan dan juga pengalaman masing-masing dalam pelbagai bidang dan juga melibatkan koleksi-koleksi di jabatan. Untuk sesi pada siri 6 ini, pembentang kita adalah saudara Muhammad Faiz bin Azizan, kurator dari bahagian pengurusan koleksi konservasi. Jadi beliau akan membicarakan tentang 2 koleksi yang tuan-tuan dan puan boleh nampak ni, iaitu 100 tahun trofi HMS menempa prestij dan memartabatkan sejarah. Jadi kita akan dengarlah rahsia dan cerita sejarah apa yang berkaitan dengan 2 trofi ini daripada Encik Muhammad Faiz. Untuk makluman, Encik Muhammad Faiz telah berkhidmat di Jabatan Muzium Malaysia sejak 2009 lagi, dan sehingga kini beliau ditempatkan di bahagian pengurusan konservasi, dan beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam pemeliharaan dan juga konservasi artifak di JMM. Sedikit info juga tentang koleksi ini. Koleksi ini merupakan salah satu program kerjasama di antara JMM dengan agensi nuklear dalam menentukan komposisi bahan dan juga struktur dalaman bagi melihat ketulinannya secara saintifik. Yang itu kita akan dapat dengar dengan lebih jelas lagi semasa pembentangan Encik Faiz nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan besar hati menjemput Cik Mama Faiz untuk pembentangan beliau. Diharap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat terus bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Dah. Okay, seperti mana kita tahu, ini merupakan siri terakhir Bicara Kurator untuk tahun 2020. Alhamdulillah berjaya dilaksanakan juga. Okey, sebelum saya mengulas atau meneruskan perkongsian kita pada hari ini, sedikit mengenai tajuk kita hari ini, iaitu menempa prestij dan memertabatkan sejarah, di mana saya cuba atau bahagian pengurusan konservasi cuba menggabungkan 2 elemen utama, iaitu sejarah dan saintifik. Di mana kita biasanya didendangkan dengan sejarah-sejarah. Apabila di muzium kita biasanya didendangkan dengan fakta-fakta sejarah. Dan kali ini konservasi ingin menyuntik sedikit scientific method di dalam kajian yang kami lakukan. Baik, hari ini kita tidak bercerita mengenai siapa yang banyak menang piala ni, siapa yang paling latest menang piala ni. Kita bercerita mengenai apa yang ada pada piala ni. Baik, kalau kita lihat di sini, dia menghampiri 100 tahun, 1921 dan 2021. Mana kata tahun 2020 ni ialah tahun ke-99. Jadi tahun depan dia akan melangkah ke 100 tahun, itu seabad. Mungkin piala ini digunakan hanya lebih kurang 40-30 tahun saja. Tapi legasi yang ditinggalkan oleh piala ini memang sangat banyak. Trofi biasanya diangkat atau dijulang di tangan-tangan sang juara. Jadi itu memberikan satu kesan secara langsung pada faktor sejarah. Hari ini kita akan mengupas daripada sisi saintifik. Baik, sebelum kita berterus atau bercerita panjang, mari kita lihat sedikit sedutan daripada era di mana waktu Hanif daripada Radio Era datang ke Jabatan Muzium Malaysia, dan pada masa itu kami sedang melaksanakan kerja-kerja konservasi lah. Ini first generation bagi Malaysia sebenarnya. Dengan izin, boleh sebagai dia dan orang kaki aku ni tau, pegang generation pertama ni. Okey, so jangan lupa subscribe Era dan jangan lupa subscribe Jabatan Muzium Malaysia. So banyak info-info yang akan kita kongsikan di page nanti. Okey.
Saya akan meneruskan dengan sedikit latar belakang trofi. Okay. Kalau kita lihat, trofi ialah merupakan anugerah yang ada dalam banyak acara. Biasanya acara akademik, acara sukan. Okay. Ini merupakan satu sebagai bukti individu ataupun kumpulan di dalam pertandingan tersebutlah, di mana mereka telah berusaha, telah berkorban masa dan tenaga untuk mencapai kemenangan ini. Seperti di slide, ada dua kejohanan yang dapat kita lihat. Itu yang pertama ialah Piala Malaysia, dan yang di sebelah tu di Stadium Pelenjaya itu ialah Piala Agong. Dan Piala Malaysia ni pada tahun 2012 tak silap saya, itu negeri Kelantan, dan di Pelenjaya itu negeri Sabah, tak silap ini tahun 2015. Okey. So kita akan terus kepada definisi trofi. Kalau dapat lihat di gambar ni ialah Richie McCaw, iaitu mantan ketua pasukan rugby New Zealand All Blacks. Okey. Definisi trofi ialah berasal daripada perkataan Yunani, iaitu tropaion. Ia merujuk kepada senjata, harta benda atau tawanan manusia dan bahagian badan. Biasanya kalau pada zaman perang dahulu, orang akan mengambil kepala sebagai cenderahati. So sekarang dalam perang moden dan ia tidak digalakkanlah. Okey. Seterusnya kita akan bercerita sedikit mengenai sejarah kapal yang membawa piala ini ke tanah Melayu lah, ke Melaya. Okey. SMS Malaya. SMS ni bermaksud Her Majesty Ship. Okey, Malaya ni nama kapal tersebut. Okey. Ia sebuah kapal yang berkelas Queen Elizabeth dalam tentera diraja British lah. Okey. Maklumat ni kami dapat daripada perkongsian Pusmas TLDM, di mana konservasi telah menghantar satu permintaan untuk mendapatkan maklumat yang detail tentang mengenai kapal ni lah. Okey, sedikit untuk kapal ni. Okey, kapal ni dinamakan sempena dengan penghormatan kepada negeri-negeri bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, yang telah membiayai kos pembinaan kapal ni. Okey, Sultan Perak, Sultan Idris Murshidul Azam Shah mengumpulkan cadangan untuk menghadiahkan kerajaan British sebuah kapal perang yang canggih dalam mesyuarat tersebut. Okay, cadangan tersebut telah disokong oleh Sultan Selangor dan Majlis NNMB, lalu meluluskan dana bernilai lebih kurang 25 juta dolar Negeri Selat atau 2.954 juta bagi pembinaan kapal perang ini lah, tanda sokongan kepada Empire British. Okey. HMS Malaya telah dibina oleh Sir W.G. Armstrong, okay, dan company di Newcastle, England pada tahun 1915. Alright. Okay, kemudiannya kapal ini telah ditauliahkan pada tahun 1916, iaitu 1 Februari 1916, dan kapal ini telah berkhidmat semasa Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Okey, tetapi malangnya kapal ini telah dibesarkan pada tahun 1944 dan telah dileraikan dan dijual pada 20 Februari 1948. Tetapi negara kita masih menyimpan beberapa koleksi yang boleh dilihat di Pusat Hidrografi Nasional. Itu antaranya ialah bendera HMS Malaya, yang kedua loceng HMS Malaya, dan ketiga adalah catatan pegawai pemerintah kapal pada ketika itu. Baik, seterusnya kita akan masuk pula sejarah bola sepak, sebab rasanya tak adillah kalau kita tidak bercerita mengenai sejarah bola dan juga sejarah sukan ni lah. Baru kita tahu dari mana macam dengan piala ini boleh dibawa. Okey. Kalau melihat pada slide tersebut, okey, ada tiga gambar yang menunjukkan manusia atau orang yang sedang bermain bola sepak. Tapi menurut FIFA, negara China adalah bermulanya bola sepak ini, ataupun bola sepakan yang digelar permainan suju. Okey. Kalau di skrin kita lihat ada daripada Taipei Museum, collection daripada Taipei Museum, Songshu Hanshin, Shangshun Bazi Picture Scroll, dan melihatkan gambar kanak-kanak sedang bermain bola. Dan kedua ialah Empire Yongli, iaitu dinasti Ming, sedang melihat permainan suju ni. Dan ketiga ialah Ladies, okay, by Du Jin Hand Scroll. Ini di collection daripada
Museum Shanghai lah. Okey. Kita beralih kepada sejarah sukan rugby eh. Okey. Sukan rugby ni kalau kita cari atau kita Google atau kita search di laman-laman, dia punya sejarah tu sama je. Di mana dia dicipta secara tidak sengaja semasa perlawanan bola sepak, seorang pemain pada 1823 iaitu William Webb Ellis telah mengambil bola dan membawa dari bola tersebut dan dikejar oleh rakan-rakan yang lain. Okay. So dia berlaku secara spontan, tetapi pada tahun 1863 okay, ada sebuah sekolah dan kelab-kelab telah memutuskan beberapa peraturan untuk rugby. Dan pada tahun 1871 okay, Football Rugby Union telah dibentuk secara rasmi lah. Okay. Itu sejarah seberingkas mengenai sejarah sukan lah. Okay, sekarang ni kita beralih kepada sejarah trofi SMS Malaya. Okay. Kapal HMS Malaya ni tiba di Tanah Melayu pada tahun 1921. Ini berlaku semasa membawa rombongan Duke of Connaught untuk melawat jajahan takluk dan bersekutu British eh. Di mana ia telah singgah selama sebulan, iaitu dari 17 Januari 1921 hingga 17 Februari 1921. Okey, pelabuhan-pelabuhan yang telah dilawati oleh inilah untuk oleh pasukan ni, oleh tim ni ialah Port Swettenham ataupun Port Klang sekarang. Yang kedua Singapura. Okey, kemudian Melaka, Port Dickson dan juga Pulau Pinang lah. Okey, walaupun singkat lawatan ni, trofi ni trofi SMS Malaya telah menjadi pemangkin kepada dua acara sukan yang paling berprestij lah di negara kita buat masa sekarang. Okey, dan di mana sukan ini telah menjadi kegilaan ramai dan mempunyai pengikut sangat luas lah. Okey. Sejarah kejohanan bola sepak. Okey. Hari ini sekarang ini kita hanya bercerita bahagian sejarah dulu sebelum kita masuk pada saintifik. Mana kata saya cuma menyuntik begitu banyak sejarah yang berada di dua piala yang berada di kiri kanan kita ni. Okey, dan piala SMS Malaya ni bermula pada tahun 1921. Pada itu piala dia dikenali sebagai Piala Malaya yang merupakan kejohanan bola sepak di antara negeri-negeri yang membentuk Tanah Melayu. Okey, kini setelah hampir 99 tahun, Piala Malaysia masih lagi menjadi rebutan oleh pasukan-pasukan negeri tanah air lah. Cuma yang berbezanya ialah piala yang telah diganti sebanyak dua kali. Okey. Alright. Piala Malaysia merupakan kejohanan teragung di negara kita seperti yang kita tahu, dan juga merupakan antara kejohanan yang tertua di rantau Asia. Piala ini dipertandingkan mengikut format tu yang disusun dan dijadualkan oleh FAM. Tetapi malangnya pada tahun ini kedua-kedua acara ini, Piala Agong dan Piala Malaysia ni, terpaksa dibatalkan akibat pandemik lah. Dan ini merupakan kali kedua dibatalkan. Oh. Yang pertama ialah semasa Perang Dunia Kedua, waktu penundukan Jepun. Okay, so kita teruskan sedikit dengan video ni. Sebelum pengundian sayang Piala Malaysia pada tahun 1967, arena bola sepak tempatan sudah pun diriakan dengan sayang Piala SMS Malaya. Ia merupakan kejohanan pertama di era sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1921. Namun tidak ramai yang mengetahui bahawa piala yang telah memakai usia 100 tahun itu kini berada dalam simpanan rapi di Museum Negara sejak tahun 1968. Mengimbau kembali sejarah piala HMS Malaya, perlawanan pertama telah diadakan pada 20 Ogos 1921. Bahkan pada kontrofi piala HMS Malaya itu digantikan dengan piala Malaysia pada tahun 1967. Setahun kemudian, satu persipat Malaysia akhirnya menyerahkan trofi itu kepada Museum Negara pada 19 Februari 1968. Memandang ia yang berusia lebih hampir 100 tahun, iaitu lebih kurang 98 tahun, Malaysia ini memang dijadikan salah satu Malaysia yang kita jaga dengan baik dan disimpan secara khas ya, di bilik khas ataupun di bilik kebal. Saya diletakkan dalam kotak yang khas untuk bagi memastikan polisi ini terus dipelihara untuk tatapan. Dan siapa sangka trofi yang kini sudah berusia beberapa tahun berada dalam keadaan yang cukup cantik dan masih gah di pandang mata. Trofi sebenarnya nama kapal perang SMS Malaya itu merupakan sejarah sukan negara yang cukup bermakna untuk tetapan generasi akan datang. Bahkan trofi yang telah disimpan selama lebih 10 tahun di Museum Negara itu tidak pernah mengalami sebarang kerosakan kerana telah menguruskan dengan cukup rapi bagi memastikan keaslian dan kualiti trofi piala SMS Malaya itu tetap terjaga.
Okey, kalau kita lihat di layar, okey. Pada tahun 1968, pada ketika itu Perdana Menteri Tun Kuala Rahman merupakan Presiden FAM. So, penyerahan tersebut telah dilakukan oleh beliau kepada Muzium Negara seperti yang kita tahu 19 Februari 1968. Okey, jadi kita lihat piala bola sepak ini memang satu yang dipegang oleh tangan-tangan juara, tangan-tangan jago dan diserahkan oleh orang yang nombor satu negara pada ketika itu. So memang sejarah tu sangat besar. Sejarah tu sangat besar kepada negara lah. Dan kita lihat piala yang menggantikan piala ini juga memang merupakan satu legacy lah. Kita boleh kata legacy, legacy kepada piala HMS Malaya ni. Okay. Itu sedikit banyak sejarah mengenai piala bola sepak. Dan kita akan bercerita pula, berkongsi mengenai piala kejohanan rugby. Okay, kalau kita lihat di skrin ni, di layar ni, okay. Final pertama kejohanan rugby iaitu berlangsung pada 28 Januari 1922. Okey, bermain di Selangor Club yang sekarang ni dikenali sebagai Dataran Merdeka lah. Okey, kalau kita dapat lihat di skrin ni, pada gambar pertama ni, pasukan Selangor telah mengalahkan Singapura dengan 5-3. Piala tersebut berada di dalam keadaan yang sangat lengkap, dengan tutup cup dan juga tapak. Okey, dan pada gambar kedua, ini adalah perlawanan kali ke-41 HMS Malaya Cup pada tahun pada Januari 1970, juga bermain di Dataran Merdeka, Selangor Club. Sekali lagi Selangor telah mengalahkan Singapura. Cuma berbezanya, tutup tu dah tak ada. Tutup piala tu dah tak ada. So dia ada cerita sebenarnya di balik ketiadaan tutup tu. Sebenarnya piala HMS Malaya Rugby ni pernah hilang. Pernah hilang dan dicuri ketika pendudukan Jepun. Okey. Tetapi piala ini telah dijumpai semula pada tahun 1960. Yang sedihnya dia jumpai di dalam longkang di Jalan Ampang oleh seorang pekerja telekomunikasi lah, Encik Arupalen. Okey. Dijumpai hanya kap sahaja, itu gambar beliau sedang memegang kap tersebut. Tutup dan tapaknya sudah tak ada, tiada. Jadi HMS Terror, Her Majesty Ship Terror, telah menghadirkan satu tapak baru kepada HMS Malaya lah. Dan tutupnya memang tak dijumpai sampai sekarang. Okey, jadi sepanjang tahun yang piala tersebut hilang, Kesatuan Rugby tidak membenarkan acara ini digantikan dengan piala baru. Tetapi pemain-pemain telah mengumpul sejumlah wang berjumlah $690 lebih kurang, telah memberi satu piala untuk menggantikan sementara piala HMS Malaya. Kalau kita lihat gambar di atas, ialah yang dia beli di Singapura. Okey, so di layar ni kita ada, sekarang ni piala agung telah berada pada tiga juga. Okey, ini yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang digunakan hingga sekarang adalah piala agung yang berbentuk emas, emas. Okay, yang kedua ni dia ada beberapa keris, bilah keris di situ dan juga bola rugby di atas. Baik, okey, seterusnya piala rugby ini telah diserahkan kepada Muzium Negara pada tanggal 9 Ogos 1983. Lebih detail atau lebih hebatnya, piala ini diserahkan sendiri oleh Yang Dipertuan Agong ke-7 Sultan Ahmad Shah Al-Mutasi Bilal Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Ridzuddin Al-Mu'azzam Shah dan juga Malaysia Rugby Union, Kesatuan Rugby Malaysia. Tuanku merupakan agung yang ketujuh lah pada ketika itu. So bagi saya, penceritaan kedua piala ini sangat untuk kita kaji, untuk kita lihat daripada sejarah dia. Mungkin bukan sekadar siapa yang memenangi piala ini. So
apakah yang ada di dalam piala ini juga memberikan satu keunikan sebenarnya. Okay, kita akan masuk sedikit kepada details untuk piala ni, ukuran-ukuran trofi. Kalau kita lihat tinggi keseluruhannya ialah 73.7 cm sekali dengan tapak lah. Kalau kita bezakan, tingginya ialah 13.5 untuk tapak dan 60.2 dia punya ni lah, cup dia. So kalau kita lihat pada atas tu, pada tinggi jatah tu. Okey, so kita akan bercerita mengenai jatah sebentar lagi. So inilah tutup dia. Kulit lebih kurang 80.4 cm. Okay, kalau ukuran untuk piala trofi rugby, dia lebih kurang 57.8 tanpa tutup lah, tanpa tutup dia. Okey, so tinggi untuk dengan tapak iaitu 25.7. Kita lihat details yang ada pada piala SMS Malaya. Untuk piala bola sepak, ia merupakan ada jatah negara yang pertama di situ. Jatah negara yang digunakan sejak penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu, di mana pada asalnya melibatkan 4 buah negeri sahaja, iaitu Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, jatah ini diperkenalkan pada tahun 1895 dengan moto ditulis dalam bahasa Jawi, di Pelera Allah. So kita nampak kat sini ada engraving di Pelera Allah kat situ. Itu satu lagi bukti yang sangat kuat, jatah negara yang paling masih kukuh yang kita simpan dalam bentuk perak, dalam bentuk perak. Okay, so ini lagi satu justifikasi yang kuat mengapa kita perlu menjaga piala ini dengan begitu baik. Dia bukan sahaja menyimpan sejarah sukan, tapi menyimpan sejarah negara. Okay, kedua kita tengok ada tulisan, tulisan-tulisan engraving yang mengatakan piala ini telah diserahkan oleh officers SMS Malaya. Dan ketiga, engraving pada pada tapak dia, SMS Malaya, FAM. Dan pada piala ini juga ada gambar kapal SMS Malaya tu. Mungkin tak pastilah kenapa diletakkan gambar kapal tu. Mungkin salah satu tanda kot. Mungkin kapal ni tak akan digunakan secara lama. Dan di piala juga ada di engrave, diletakkan senarai-senarai pemenang, juara-juara dengan keputusannya sekali. Okey. So kalau kita lihat pada piala rugby pula, dia ada, kita ada satu pemegang tangkainya daripada inilah berbentuk ikan. Dan dia punya kerawang-kerawang tu ada yang ada sauh. Dia juga ada penceritaan tu berada di bahagian tapak, ada yang mengatakan Plini pernah hilang. Semua ada diceritakan di piala ini. Dan siapa yang menyerahkan piala ini kepada Muzium Negara pun ada cerita dia. So bukti tu lengkap pada piala ini. Okay, jadi itu adalah daripada segi sejarah atau sudut sejarahnya. Mereka kata ini adalah satu bukti lengkap mengatakan bila bermulanya sukan bola sepak dimainkan secara aktif di negara kita, bila sukan rugby dimain, diperkenalkan, okay, siapa yang membawanya. So ini merupakan bukti fizikal yang kita ada, dan bukti ini harus dijaga dengan rapilah. Jadi itulah tugas di bahagian pengurusan konservasi sebenarnya. Okay, so apabila konservasi ingin membuat kerja-kerja konservasi, okay, kami perlu melihat beberapa sudut dulu. Pertamanya, melihat daripada segi preventif, preventif, di mana kami perlu melihat persekitaran dahulu. Persekitaran macam mana piala ini disimpan. Seperti video tadi, sahabat kita Cik Bat mengatakan kita menyimpan dalam peti khas. Ini untuk mengelakkan daripada suhu dan juga relative humidity yang tidak tersusun. Dan kedua, apabila setelah kita ambil bacaan dan beberapa kerosakan kita kena pasti, kita akan melakukan konservasi kuratif, di mana dia melibatkan konservasi mekanikal dan juga bahan kimia. Tetapi seboleh-bolehnya
pegang konservasi tidak akan menggunakan bahan-bahan kimia yang terlalu berat. Kami akan memilih bahan kimia yang bersesuaian dengan koleksi tersebut. Sekurang-kurangnya kalau kita gosok dengan kain biasa ataupun dengan kain cotton, kotoran itu dah hilang atau debu-debu sudah hilang, sudah cukup, sudah memadai. Jika terdapat beberapa kawasan yang sukar dibersihkan, barulah kami menggunakan bahan-bahan tersebutlah. Contoh-contoh bahan mungkin seperti silver polish, silver wipes, dan kami tidak menggunakan pisau untuk membersihkan, menggunakan lidi. Kerana kita tahu lidi satu benda yang tajam tapi lembut kerana dia organik. Dan kedua, kita akan menggunakan cotton wool, teri towel dan juga wood polish lah untuk bahagian tapak dia. So kalau kita lihat di sini ialah gambar konservator-konservator yang sedang melaksanakan pembersihan lah. So kita bagi dua pasukan, satu pasukan akan membersihkan SMS Melaya bola sepak, dan satu lagi akan membersihkan bela rugby lah. So tugasan ini dilakukan secara berkala dan berjadual lah untuk memastikan fakta atau bukti sejarah ini kekal. Okay, seterusnya, apabila kami melaksanakan pembersihan-pembersihan ni, sudah pasti ada beberapa tanya-tanya atau persoalan yang timbul di kepada konservator. Kerana kami lihat ada empat tanda yang sangat menarik di piala ni, kedua-dua piala. Jadi kami telah berbincang dan cuba mencari apakah tanda-tanda ni, dan kami mendapati bahawa tanda ini merupakan tanda hallmark yang telah digunakan di Europe sejak lebih kurang kurun ke-16. So di sini segalanya berpunca untuk kami mencari daripada segi saintifik tersebut. Mengatakan bahawa setiap simbol ni mewakili tahun, lokasi, bahan dan siapa yang membuatnya. Ini merupakan salah satu lagi tambahan nilai kepada piala ni lah. Okay. Setelah kami melihat dan belajar, so kami cara-cara untuk membaca sistem hallmark ni, ini merupakan hallmark yang lengkap yang berada di kebanyakan silver ataupun koleksi logam. Okay. Kalau kita lihat di tanda nombor satu ialah journeyman marks, yang kedua ialah marker, dan ketiga ialah layan pasak ni, purity dia, bahan apa yang digunakan. Yang keempat tu ialah town. Town ni dia setiap gambar town tu tak sama. Kalau kita lihat tu mungkin dia kata gambar leopard head kan, so mewakili negeri London. So kalau Birmingham atau Portsmouth, lain gambar dia pula. Okay, so date yang kelima tu date dia, okay dia. Tu kita akan tengok macam mana dia tentukan, ditentukan. Dan duty marks ni siapakah pemilik cukai lah. Cukai stamp ni lah. And so kalau kita lihat kat sini, okay, dan kita lihat, so bila kita lihat pada empat tanda di SMS Malaya ni, kita tengok okay, ada gambar lion, so di manakah bandar dia. So kalau kita lihat Edinburgh, dia ada gambar kaisar, gambar istana kan. So Sheffield gambar bunga tu, Birmingham gambar sawah, dan London ialah gambar singa. Okay. So berbalik kepada dari mana SMS Malaya ni datang, dia bermula daripada London. So penceritaan tu dah relate dengan sejarah tadi. So benda ni menguatkan lagi konservasi untuk melihat apa lagi yang ada pada piala ni. Okay. So kita beralih kepada sistem hallmark bahan. Okay, so bila kita melihat daripada sini, so kita melihat ada gambar lion pasat tadi tu. So tapi lion pasat ada dua, satu yang memandang garden, yang memandang ke depan, dan satu dia facing left, dia menghadap dia ke kiri. So di SMS Malaya ialah yang memandang ke hadapan. So dia, kita tahu ada pada bacaan tu dia 925. So 925 ialah sterling. Okay, so bila kita dia dah hasil daripada bacaan ni, kita tahu dia sterling. So kita cuba mencari macam mana kita tentukan perincian ni, adakah ia betul-betul sterling. Okay, betul-betul sterling. Jadi di sini kami telah meminta bantuan daripada Insinyur Kerajaan Malaysia untuk menentukan kadar betul ketepatan apa yang dikatakan. Sebab kita tahu macam mana orang dulu mengukur bahan tanpa kaedah saintifik ni kan.
macam mana campuran-campuran bahan tu? Sebab kita tahu kalau beratannya 958 eh? Itu sedikit, okay. So sekarang ni kita masuk kepada penentuan bandar, okay. Macam tadi kita dah cerita bandar kan. So London gambar yang ni lah. So ini ada beberapa lagi contoh bandar yang ada di dicetak atau ditempa. Ini masih kekal sampai hari ni ya? Ya, yeah, masih digunakan hingga sekarang. Sistem hallmark ni memang digunakan untuk menentukan ketulinan silver, bahan perak. Okay, so kalau kita lihat daripada segi tahun, kalau kita lihat daripada segi tahun, daripada tahun 1696 telah digunakan dan carta ni berlautan hingga sekarang ke terkini. So kalau kita lihat pada tahun 1920, dia menggunakan huruf E di situ. 1921 huruf F. So F tu berada di 1921. So kalau kita lihat sejarah, piala ini datang daripada London, Asia Melaya pada tahun 1921. Jadi memang sudah cukup lengkap dan tepat. Di samping di piala ini juga ada engrave tahun tersebut. So F, tapi F ni berbeza daripada FF yang tahun 1901, 1881. Dia hampir sama dengan 1861. Dia hampir sama, tapi berbeza sebab dia sedikit sikit halus daripada dengan 61. Okay, itu tanda cara kita membaca silver lah. Okay, dan seterusnya, company atau syarikat. Apabila kami membuat kajian, mencari MNWB, masih ada lagi company ni sekarang. Masih wujud. Masih wujud. Okay, so MNB over ni, Mapping and Web Limited ni, terang-terang London 1921. So dia ada tanda kat sini. Ini tanda dia. Okay. So memang sangat cukup bukti sejarah dan juga bukti saintifik yang ada pada piala ni. Mereka kata ini adalah satu kejayaan bagi konservasi dan Jabatan Muzium lah. Kita berjaya memelihara piala yang berprestij ni, dan juga dengan nilai sejarah ada sekali. Dengan tempat kita tahu tahun siapa pembuat, memang sudah cukup lengkap. Ditambah pula dengan kita juga tahu sejarah kapal tu sendiri. Kemudian kita mencuba lagi, kami mencari apa lagi yang kami boleh lakukan pada piala ni. So kami telah dicadangkan oleh Agensi Nuklear Malaysia, ada tiga teknik yang kita boleh gunakan untuk awalan ni. Okay, yang pertama sekali ialah teknik SRF lah, yang paling mudah. Di mana teknik SRF ni, dia satu lagi dia portable, mudah dibawa, dan dia dapat menganalisa bahan ni secara cepat. Jadi semasa ujian tu dijalankan di Agensi Nuklear, kita mendapat bacaan yang tinggi lah untuk AG. AG ni ialah untuk perak, bacaan perak AG. Okay. So di samping tu juga kami mendapati ada sejenis bahan plumbum diletakkan di dalam tu sebagai pemberat. Jadi plumbum ialah merupakan logam berat yang berbahaya sebenarnya. So ini juga memberi tambahan nilai kepada bahagian konservasi dan koleksi untuk berjaga-jaga dalam menjaga trofi ni lah, kerana kita tahu dia sangat berat sebenarnya, dan seketul tu besar, dan juga dilapik dengan dama untuk melekatkan. So bila diangkat tu sebagai pemberat. So kalau kita lihat sedikit hujan SRF ni, okay, so dia ada beberapa campuran bahan di situ. 93% nya ialah elemen daripada perak, dan ada sedikit tembaga, 6% kadmium dan juga kobalt. Okay, ini adalah ujian untuk piala rugby dan juga bola sepak. 93.78 silver dia. So memang tinggi lah. So betul lah kandungan silver ada di dalam piala ni. Walaupun piala ni pernah hilang, so mungkin takut jumpa yang tiruan ke kan. So kita berjaya dapat balik yang asli, dan kita jaga. Kemudian kita, ini pun ujian lagi. Okay, ini untuk yang rugby bahagian dalam. Kita tidak hanya ambil bahagian luar, so kita buat beberapa dia bahagian dalam, bahagian bawah. So ujian ni tinggi, memang tinggi nilai, sebab kita tahu bajuhan tu mungkin tak sama kan. So ada part yang kurang, tapi 90% ke atas bahan ni ialah perak. Mungkin sebab itulah perak ni pernah dicuri pada tahun masa perang kan, sebab nilai perak pada masa tu hingga sekarang masih tinggi.
mungkin dia nak cairkan ke nak buat benda lain kan. Dia punya sebab rezeki untuk jumpa balik. Dan kedua ialah teknik prompt gamma neutron activation analysis. Teknik ini pernah dibuat untuk batu bersurat Terengganu. So kita mengambil peluang ini untuk melaksanakannya kepada trofi ni. Okey, di mana dia merupakan pengaktifan analisa neutron yang mengenal jenis elemen yang selepas diradiasi oleh neutron. Okey, elemen ini yang terasa ini berbeza dan tidak boleh ditentukan oleh sistem biasa hanya boleh ditentukan oleh sistem PGNNA. Okey, proses ini memberi tumpuan kepada prosedur kerja teknikal untuk operasi sistem peranti. Okey, peranti ini adalah sebagai alat siasatan yang tidak memusnahkan sampel. So apa yang kita buat itu sampel kekal macam tu. So dia tidak memusnahkan sampel. Okey, caranya ialah neutron source dah ditembak kepada koleksi tersebut dan akan dibaca oleh HPGE detector ni dan dia akan masuk kepada laptop dan kita akan dapat bacaan seperti ini, graf seperti ini. So ikutkan graf ni belum lagi dianalisa. Ni ni graf awalan. So dia kena pecahkan kepada berapa akaun dia, rugby berapa dan juga parabola berapa. Tapi kita mendapatkan satu peak kat situ. Peak dia menandakan inilah bahan yang paling tinggi kandungan dia. Okay. So misal katanya, misal katalah kehilangan sekali lagi piala ni. Bila orang dah tahu ni kan, sebenarnya ada mata-mata, wow, ini 100% silver kan. Mungkin ada yang bercadang, tak tahulah kan. So sekiranya benda ni berlaku sekali lagi, kehilangan berlaku sekali lagi, apabila kita, misal kita jumpa lagi dan kita akan letak balik ujian ni, sekiranya peak ni sama, sama lah dia. Dia macam cap jari lah, tanda pengenalan dia. Tanda pengenalan So ini merupakan teknik yang kedua. Dan teknik yang ketiga, teknik yang ketiga ialah teknik aerografi. Okay, teknik aerografi ni macam X-ray lah. Memang X-ray pun. X-ray untuk mendapatkan struktur dalaman, untuk baca struktur dalaman. Okay, yang ni penting bagi koleksi dan konservasi untuk melihat tahap keteguhan dia punya pemegang, dia punya tangkai ni. Biasanya kita hanya membersihkan pada bahagian luar dan cara pengendalian atau handling kita macam mana. Mungkin ada yang terlupa dan kita akan pegang dekat bahagian tangkai. Okay, jadi kami telah menjalankan teknik aerografi ni untuk melihat bagaimanakah struktur dalaman untuk pemegang ni, tangkai ni. Okay, kami telah menjalankan sebanyak 6 ujian. Okay, 6 ujian aerografi. Okay, di mana ni lah teknik dia. Kita baringkan piala tu di bawah. Dan kita ada satu meternya bacaan melalui sistem ni. Melalui perjuangan pertama ialah 90 kV, 0.5 saat, 0.5 minit. Dan perjuangan kedua ialah kita naikkan sedikit kV tu untuk dapatkan bacaan macam mana gambaran tu. Okay, so dan inilah yang kita dapat, gambaran yang kita dapat semasa yang paling cantik lah kita dapat. So kita lihat ni 120 kV, 5 ampere dan 1 minit terselap dedahan dia. So kita dapat, kita lihat struktur tangkai rugby ni masih kukuh dan cara dia orang sadur tu, dia orang lekatkan tu memang complete solid dengan logam tembaga ke apa, tak pasti je lah. So penuh. Berbeza dengan struktur tangkai bola sepak, dia lekat pada bahagian luar saja. So kita lihat dalam ni berongga. So ini merupakan info yang terbaik lah untuk segi cara pengendalian koleksi ni. Okay, so ini tiga teknik yang saya rasa membantu konservasi dalam memberi penjagaan yang lebih kepada koleksi dua piala ni lah. Satunya usianya hampir 100 tahun. Cuma sekarang ni kami akan meneruskan lagi dengan beberapa teknik, iaitu untuk mengkaji apakah jenis kayu yang digunakan dan juga apakah jenis pigmen yang ada pada tulisan tu lah. So sekarang ni kajian akan dilaksanakan dan diteruskan pada tahun akan datang, tahun depan. So kalau boleh kami bercadang untuk menghasilkan satu penerbitan sebenarnya.
memandangkan dia 100 tahun dan kita akan cuba kombinkan daripada segi sejarah dan juga kajian saintifik. Okay. Dan kalau kita lihat tiga teknik tadi, informasi saintifik tadi dan juga faktor sejarah tu, dia seiring dan serasi dengan apa yang diceritakan oleh sejarah dan apakah penemuan atau dapatan daripada daripada sains. So kedua-dua informasi ini bila kita gabung dan kita cantumkan, dia menjadi sangat cantik dan sangat padat. Okay, itu informasi saintifik. Kalau keturunan artifak, kita berani mengatakan bahawa koleksi ini ialah tulen. Strukturnya masih kukuh. Cuma kita akan menjaga-jaga daripada segi tangkai sebut. Kita sudah lengkap dengan biografi dengan kerjasama daripada Pusmas TLDM, kita dapat informasi dan mungkin kita boleh cadangkan piala ini diangkat sebagai artifak warisan kebangsaan lah. Okay. Sebab kita ada jatah pertama negara dekat situ, jatah negara yang ada jurusan Jawi. Dan lebih cantiknya piala ini ditempa di London dan dibawa ke sini dan dia kekal di sini. Setengah piala mungkin dibawa pulang, dibawa balik ke London, tapi piala tu dibawa ke sini dan ditinggalkan di sini dan ditempatkan di tempat yang paling sesuai lah. Saya rasakan memang tempat di sinilah tempat dia, di Jabatan Muzium Malaysia. Okay. So kita akan melaksanakan beberapa kajian, mungkin lepas ni mungkin bukan piala ini saja, mungkin beberapa artifak lain yang telah diangkat sebagai artifak warisan kebangsaan. Dan ini merupakan kerjasama yang sangat baik bersama agensi nuklear dan hanya banyak kajian-kajian lain yang telah lakukan. Dan kajian-kajian ini telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebenarnya. Okey, di peringkat IAEA dan juga di beberapa muzium di luar lah. Okey, so saya rasa setakat ini sajalah saya punya pembentangan untuk kali ini. Kalau ada tersasul ke, terkurang ke, tersalah bahasa ke, terkilaf, kalau ada perbuatan saya kurang menyenangkan, saya mohon maaf. So saya harap dapat berkongsi informasi kepada kalian semua. Dan saya berharap kalau pandemik dah habis, datanglah ke muzium. Banyak lagi koleksi yang boleh kita lihat, banyak faktor-faktor sejarah yang dapat kita kongsikan di sini. Okey, sekian. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cik Faiz. Satu pembentangan yang cukup menarik bagi saya. Kalau kita lihat dari sejarah bola sepak, sejarah piala, sejarah kapal, sejarah macam-macam. Semua sejarah. Semua sejarah masuk hanya berdasarkan kepada dua koleksi ini saja. Dan juga kajian saintifik. Jadi kita lihat di muzium, kita bersandarkan kepada hasil-hasil kajian yang saintifik bagi menentukan sama ada ketulinan atau kandungan dan sebagainya. Saya harap tuan-tuan yang bersiaran bersama kami di FB Live JMM masih terus setia, dan sekiranya ada pertanyaan atau kemuskilan boleh ajukan di ruangan komen dan kita akan cuba jawablah mana yang sempat sebab kita pun ada kekangan masa. Namun begitu, untuk setiap persoalan yang diajukan di ruangan komen, kita akan cuba jawab secara bertulis. Hanya beberapa soalan yang kita akan pick up lah daripada yang bertuah supaya kita boleh from time to time kita akan inilah. Okey, kita ada telah terima satu soalan daripada Maria. Soalan dia, siapakah yang bertanggungjawab menjaga trofi itu sekarang? Okey. Cik Nasib Faiz. Seperti ada dalam slide tadi bahagian yang bertanggungjawab untuk menjaga trofi ini sekarang ialah sudah pasti bahagian koleksi dan koleksi. Bahagian perusahaan koleksi di mana tempat simpanan di repository, tetapi dibantu oleh bahagian pengurusan konservasi dari segi penjagaan pembersihan dia lah. Macam mana suhu, macam mana humidity dia dijaga. Okay. So saya rasa menjawab kot soalan tu pengurusan koleksi dan juga perusahaan konservasi lah. Untuk
makluman semua juga, kita di Jabatan Muzium Malaysia kita ada beberapa bahagian lah yang bertanggungjawab untuk koleksi dari segi perolehan koleksi dan juga seperti inilah konservasi koleksi sebelum kita pamerkan kepada orang ramai yang akan diselaraskan oleh bahagian pameran. Jadi ada beberapa step lah yang kita akan untuk koleksi inilah. Jadi disebabkan kita pun nampak gayanya agak kekangan masa agak inilah. Cumanya saya bagi pihak Jabatan Muzium Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat meluangkan masa bersama dari awal pagi tadi sehingga selesai pembentangan ini, dan kami amat mengalu-alukan sebarang cadangan atau komen daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama-sama tambah baik dan juga seterusnya kita boleh memantapkan lagi khazanah warisan kita lah. Jadi sebelum saya mengundur diri, bagi pihak jabatan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf kiranya ada kesilapan semasa pembentangan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia dan kita akan uploadkan siaran yang ini dan boleh dilihat dari masa ke semasa. Dan juga silalah layari laman sesawang kami, website JMM, dan boleh lihat situ pelbagai program yang kita adakan sepanjang tahun. Tanya kurator, bicara galeri, bicara at museum dan pelbagai lagi, ceria at museum negara dan sebagainya untuk semua museum-museum di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Jadi saya harap semua kat situ boleh like Facebook kami, layari website kami dan jangan lupa tagline kami, museum kita, tamadun kita. Jadi untuk sesi ini kita akan wrap up. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada tahun 2021. Sekian, terima kasih. Bye.